Berkah kesuburan tanah negeri ini memberi berjuta-juta manfaat bagi warganya. Salah satunya adalah berlimpahnya tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan bagi mamalia. Lapar ya, lapar ya. Dengan penanganan yang tepat, mamalia peliharaan warga mampu berkembang dengan pesat dan mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Petualangan kali ini berada di Desa Sumberwaru, Situbondo, Jawa Timur. Mulai pagi buta, warga melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu menggembala sapi. Tidak hanya satu, dua, atau puluhan ekor, tapi ribuan ekor sapi digembala bersama-sama. Biasanya kalau pagi-pagi kan orang-orang berlomba-lomba cari rezeki. Kalau di sini bukan cuma orang aja lomba-lomba cari rezeki, tapi sapi-sapinya juga lomba-lomba pingin cari makan. Makanya hari ini saya pingin ikutin kegiatan bapak-bapak buat jadi gembala sapi. Dan mudahlah cuman hehehe biar mereka ikut arahan kita. Makanya ikut jejak saya, jejak petualang. Ayo lagi pak! Pada tahun 70-an, hanya ada beberapa ekor sapi saja di desa ini. Kemudian berkembang terus hingga sekarang sampai jumlahnya mencapai 2.640 ekor. Jadi langkah kaki kita juga bisa menentukan speed mereka, seberapa cepat mereka berjalan. Hei, ayo jalan! Lokasi Labuhan Merak yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Baluran mempengaruhi cara beternak warga. Melimpahnya rerumputan di sekitar Taman Nasional membuat sapi-sapi di sini hanya digembalakan, dibiarkan mencari rumput secara liar. Jadi kalau gembala sapi nggak sembarangan karena ada timnya. Sekarang ada berapa pak orangnya? 6 orang. Ada 6, 2 di depan, fungsinya untuk kayak mengarahkan, di belakang untuk jagain dari belakang, kita di tengah bagian. Setiap pagi, kawanan sapi ini digiring melewati pantai, kemudian masuk ke hutan dan padang rumput yang berada di kawasan Taman Nasional. Jadi jauh juga 3-4 kilo, memang sengaja diliarkan seperti itu dari pagi sampai jam 4 sore. Biar masyarakat juga nggak usah repot-repot ngasih ternaknya makan. Jadi biarin aja lah mereka nyari sendiri gitu. Saat sedang musim penghujan, kawanan sapi tidak perlu dibawa terlalu jauh ke dalam. Karena rumput-rumput masih melimpah. Taruh lupa, capek juga. Saya sih lebih ngerasa aus pak, nggak kebayang kalau lagi kemarau tuh seperti apa. Gimana pak antisipasinya kalau lagi kejadian kayak gitu? Kalau kejadian kayak gitu kita berteduh di bawah kayu yang rindang, kita antisipasi ya, ya dari bawah, dari perkampungan tuh bawa air yang stoknya yang lumayan banyak, takut kekurangan di atas. Jadi biasanya orang-orang suka bawa air 4-5 liter iya. Dan bekal buat ngantisipasi ke keadaan kayak gitulah, jangan sampai sapinya kenyang, justru kita yang kelaparan di tengah-tengah ini semua. Aduh. Sapi yang berkembang di sini adalah sapi lokal asli Indonesia. Ada beberapa yang menyebutnya sebagai sapi Jawa atau sapi putih. Peranakan Ongole ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat.
Oleh karena itu cocok untuk dipelihara dengan cara digembalakan seperti ini. Hari udah mulai sore, jadi waktunya sapi-sapi ini pulang. Uniknya, mas berdua ini gak ngitung lagi gitu loh berapa sapinya, padahal banyak banget. Jadi based on trust gitu lah, jadi kayak intinya ya percaya aja lah semua sapi yang dikeluarin, baliknya juga sama segitu ekor sapi yang balik ke kandang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lonceng-lonceng dipasang di leher sapi agar mudah menemukan keberadaannya. Kalau ada sapi yang terpisah, bisa dengan mudah ditemukan dari bunyi lonceng yang ditimbulkan. Yang ini nurut, tapi ada satu sapi yang bandel, makanya kita perlu cambuk seperti ini. Ayo, masuk. Dia malah lari ke sana. Ayo, masuk. Nah inilah kenapa dua emasnya harus bawa ini. Ayo. Ayo. Gak susah-susah banget sih ngegiring karena mereka udah tahu jalan ke rumah, paling kita cuman bantu ngedirect-nya aja. Terus kita harus tahu nih timing. Bandel. Kita harus tahu timingnya. Biasanya jam 2 sama jam 3. Kalau saya ikut yang kloter terakhir. Oke, udah ketemu. Tadi soalnya satu anaknya sempat hilang. Terus dicari sama ibunya. Akhirnya sapi dari ibu ini udah semuanya di kandang. Ya, alhamdulillah. Dan selesai sudah kegiatan saya hari ini ngikutin warga setempat untuk menjadi gembala sapi. Nah nextnya saya bakal tetap bertualang lagi di daerah setempat. Makanya ikuti jejak saya, jejak petualang.